Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Wa ashabi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi li masyayikhina fid dharaini amin. Pada hari ini kita menyambung pelajaran kita, yaitu pasal ke-9 halaman 14. Pasal ke-9, pada bersungguh-sungguh dan giat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Maksudnya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diberi Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Dan kata pepatah, "Man jadda wajada." Maksudnya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Nah, cukup mungkin sitarin kita leh sedikit aja supaya nang hanyar-hanyar belajar kada uyuh manuk mandresi. Dan insyaallah minggu kaina dipadahkan badahulu kelas 7. Nah, kelas 7. Jadi kelas 7 lancari badahulu, sengaja diberikan handap supaya nyaman melancari. Pasal ke-9, pada bersungguh-sungguh dan giat. Bersungguh-sungguh sama lawan giat, maksudnya mun bahasa kitanya napa yuk saing, mun bahasa orang di wilayah mahi situ haing. Nah, kita saing bunyinya haing, haingnya kau begawinya, artinya rajinnya kau tuh begawi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Maksudnya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diberi Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Nah, jadi orang nang bersungguh-sungguh, orang nang serius, orang yang giat belajar, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan diberikan petunjuk. Ada yang diberikan petunjuk dengan segera, ada juga nang lambat. Karena orang belajar ini terbagi kepada dua. Ada orang itu yang pintar dan sungguh-sungguh. Apa? Ada orang tuh pintar, tambah pulang sungguh-sungguh pulang. Nah, ada juga orang itu pintar, tapi kada sungguh-sungguh. Ada juga, ada orang itu nang kada pintar, gimana? Tapi sungguh-sungguh. Ada juga nang keempat, kada pintar dan kada sungguh-sungguh. Nah, ini. Jadi buhan pian tuh kira-kira masing-masing pilih anak empat bagian itu masuk di mana? Nomor satu lah. Alhamdulillah nomor satu. Pintar dan sungguh-sungguh. Ya lo. Nah, mana pintar, mana sungguh-sungguh. Nah, jadi kepintaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang itu memang dilahirkan pintar. Itu kita memaklumi aja, kada karena kawa dituruti inya pintar. Tetapi nang kawa diusahakan itu adalah bersungguh-sungguh. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Bahwasanya orang nang bersungguh-sungguh akan kami berikan petunjuk jalan-jalan kami. Jadi orang nang bersungguh-sungguh, kenapa maka Allah taala memberikan bersungguh-sungguh situ? Karena bersungguh-sungguh ni nang kawa diusahai. Mun masalah pintar kita kada kawa mau usahai. Kita kawa lah nuruti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kayak utak kaset. Nah, bila gurunya menerangkan 100 kata, beliau kawa menuruti ke 100 katanya tersebut. Kadang-kadang beliau berjalan ini menutup kedua telinga siden. Supaya apa? Supaya kada mendengar apa-apa yang ada di jalan. Karena apabila mendengar, terekam di utak siden. Kan bayangkan? Pian kawa lah merekam nang perjalanan mulai rumah tadi ke sini.
Ada kawan lu kok. Jadi kan ada kawan nuruti Imam Syafi'i karena kepintaran Imam Syafi'i itu memang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada Imam Syafi'i. Jadi nang kawa itu adalah bersungguh-sungguh kita usahakan. Jadi munnya kawa, mun inya kada pintar, paling kurang kita tuh bersungguh-sungguh. Rajin. Bapak dulu ada bisi kawan. Orang riem kanan. Yang tahu sudah orang sana wilayah Banjar le riem kanan tuh. Jadi menyantri itu sakamar wan bapak. Dahulu zaman kami di pasantren itu kada ilah wayah ini ada apa? Makan toh, makan disediakan katering. Kadada zaman kami katering. Kita zaman dahulu itu kalau hendak bemasak, masak sorangan. Besang kumpur, besang beres, besang iwak kering. Ya. Jadi disediakan dapur umum. Jadi masing-masing bemasak di dapur umum ni nah. Disediakan juga meja makan. Jadi makanan bumbai, kada bae hirian. Kenapa? Seorang iwak kering, kulih ke kanan sama pada iwak kering. Kulih ke kiri iwak kering juga. Jadi bapa ai. Cuman masakannya macam-macam. Ada masakannya tuh masakan nang besanga. Ada nang bebenam. Ada juga masak satom. Nah, buhan pian tahulah masak satom. Nah, masak satom to masakan orang pasantren bahari. Nah, itu iwak kering sapat yang halus-halus itu disanga separuh masak, setengah matang, lalu diliripakan bawang. Mbah itu dibuat bawang ke dalam. Bila bawangnya itu pindah setengah masak, udah ditumpahi banyak. Buati uyah, buati pitsin. Selesai, itulah masak satom. Satom itu adalah singkatan daripada satu mat. Nah, satu mat. Jadi menggenggannya itu ada lawas, satu mat. Nah, jadi itu masak satom. Tapi mun santri weh ini kada tahu lagi masak satom. Karenanya sudah ada catering. Nah, bahari ada masak satom. Nah, jadi kalau makan itu berkumpulan dan kada behirian karena sini iwa kareng berataan. Tapi di antara kawan bapak itu ada saikung nang kada pernah mau makan umbai kami. Kada kun nyumbai bapak pan kekawanan tu mau nya makan. Mesti inya beumbai pa cuma di padang gudang-gudang tempat memasaki nang menyimpan segala alat masak tuh. Nya makan di situ. Nah, suatu hari kami itu bertanya-tanya, kenapa ini nih maka kada hakun? Apakah ibaratnya makan tuh panyamannya pada orang kada hakun beri orang atau bagaimana? Nah, suatu hari bapak makan talah badahulu. Karena makan talah badahulu, lalu bapak ini tuntii. Kawan bapak nang makan itu tadi, nang kada mau umbai orang itu. Ternyata, apa nang terjadi? Bapak takajut melihat. Ternyata, orang ini makannya itu kada lauk iwak. Lauk pisang masak. Yang tahu pisang masak menurun lah. Pisang masak menurun toh. Inya kacak pakai nasi gitu, inya makan. Kenapa? Karena kada ada duit bisa nukar iwak jernya sekalinya. Bayangkan. Kada ada duit bisa nukar iwak. Nah, tapi meskipun keadaannya demikian, tetap bersungguh-sungguh mengaji dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan ujian pulang kepadanya. Napa yo ujiannya? Inya kada diberi Allah taala kapintaran. Jadi sugih sudah kada inya. Pintar pun kada. Setiap kali ujian, setiap kali tes karena di pasantren itu zaman bapak tuh bila 3 bulan tes, apabila inya naik berhasil, naik tingkat, kemudian nang kada lulus dipindah ke guru lain, guru nang asal itu mengikuti pelajaran sampai ke kitab nang tinggi. Kawan bapak ini setiap kali tes kada pernah lulus. Kada pernah lulus. Dipindah orang ke guru nang saikong. Tes kada lulus pulang. Dipindah orang ke guru nang saikong. Tes kada lulus pulang. Sampai tak kuliling guru-guru kami nang di pondok tuh kada ada nang lulusnya nya. Bayangkan. Tetapi nang bapak tu salut lawan inya, kadedenya berpikir hendak ampih itu kadede. Ini adalah gambaran orang nang bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Meskipun keberhasilan itu belum didapatnya, tetapi kasungguhannya itu kita yakin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba mun buhan pian,
sawat takululing paguruan tu mati sekadar denang lulusnya bulik lagi ya lo. Nah ini kade. Nah, mana orangnya miskin tetapi mana kada pintar tetapi diberi Allah Subhanahu wa taala kesungguhan. Nah ini nangaran bersungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh ini penting kita punyai. Bahasa natunya jangan kasa, jangan kuler. Makanya lo kok ada lo kok di dalam doa tuh Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah lindungi aku daripada lemah dan kuler. Nah, lemah dan kuler ini sepaket. Lemah aja. Lemah itu artinya lemah keinginan. Kayaknya aja pas saharan ini kada turun hari ini aku jatah naik juga aja kada membecagin aja. Ini kada boleh jiran juga hari ini kira-kira aja. Nah. Itu lemah ngarannya. Tambah kuler pulang. Nah, ini oleh sebab itulah kita disuruh oleh Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah daripada lemah dan kulir. Nah, tuan apa aja besar? Karena hafal dua arwah aja kan ada turun. Nah itu, jadi berdoa kita. Jadi orang itu ada nang pintar, ada juga nang kada pintar. Nah tetapi nang penting kita gitu bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berjanji meskipun kada pintar tapi kita bersungguh-sungguh ada Allah Ta'ala berikan kena jalan supaya kita mendapatkan keberhasilan. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah. Mereka akan diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk. Dan kata pepatah man jadda wajada, maksudnya siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Nah, mun inya hakun bersungguh-sungguh meskipun kurang pintar. Nah, ada hadapatnya. Mun kada banyak, sedikit tapi ada dapatnya. Jadi yang penting kita itu menumbuhkan sifat bersungguh-sungguh meskipun kurang pintar. Jadi karena masalah pintar dan kada pintar adalah pemberian Allah, tetapi bersungguh-sungguh dan kulir itu adalah pilihan kita. Mun kita hendak memilih kulir, bertambah hei. Nah, jadi oleh sebab itu pilihlah nang bersungguh-sungguh meskipun dipaksakan supaya hakun, supaya rajin. Nah, kalau ulama-ulama dahulu oleh menuntut ilmu ini, ada seorang ulama Jabir bin Abdullah. Sidin menuntut ilmu itu perjalanan dari rumah Sidin ke Madinah itu selama sabulan. Nah, penyanan dicari, nang dicari adalah satu buah hadis. Nah, jadi sebuah hadis saja perjalanan sabulan itu orang bahari sungguh-sungguhnya. Jadi ibatalah hadis de persebuting pulih kayak pulang Sidin. Jadi pulang pergi itu dua bulan. Nah, ini kesungguhan orang-orang bahari di dalam menuntut ilmu. Nah, dalam perjalanan, dalam pamannya kelakuan. Orang-orang bahari itu, ulama-ulama bahari banyak loko yang guring itu pakai apa? Pakai telambung nyor. Bisalah dengar. Guru-guru yang tuha-tuha bahari itu berkisah amun guring pakai telambung nyor. Napa gunanya? Nah, gunanya supaya kada terlalu banyak guring. Kada terlalu banyak guring. Kena guring di telambung nyor itu loko bila pindah jenak banget debuk ya gugur. Kepala toh tabangon. Mahapal orang. Debuhan pian ni kira-kira biar guring pakai telabung nior, jenak debuk gugur, tak bangun bekamih warah. Kada belejir. Nah, zaman orang-orang dahulu nah kaya itu. Nah, kadang-kadang ada yang guring dibelok papan supaya kada mau jenak guringnya. Kenapa? Karena sakit. Nah, lalu orang-orang dahulu itu belajar. Cuman meskipun kita kada kawa menuruti, nah, gaya orang bahari di dalam menuntut ilmu, tetapi paling kurang semangat kita itu diusahakan supaya rajin. Nah, rajin. Ini kayak apa? Membaca Arab Melayu nih. Arab Melayu ini sebenarnya kada sulit asal pian hakun bersungguh-sungguh. Hakun bersungguh-sungguh. Buktinya kekawanan nang lain banyak yang lancar. Nah, kekawanan kita banyak yang lancar. Jadi kalau kekawanan itu kawa lancar, nah, kada beda sebenarnya lawan kita.
bahwasanya mun kawan kawal lancar, kita pun sebenarnya kawal lancar. Nang kurang dari kita itu apanya? Sungguh-sungguhnya yang kurang. Bukan masalah kepintarannya. Oh, Bapak percaya nang ada di sana uyah ini beritan pintar. Cuman nang berbeda tuh sungguh-sungguh wan kadenya. Ada nang sungguh-sungguh memanfaatkan kepintarannya itu. Ada juga nang kada dimanfaatkan kepintaran. Jadi sebenarnya orangnya pintar, tapi karena kada sungguh-sungguh lalu nah kepintaran itu kada menimbul. Nah, oleh sebab itulah digunakan kesungguhan kepintaran itu. Nah, jadi anu ibaratnya kadada di sekolahan kita ini nang tamasuk nang gulungan nang keempat kayak tadi, nang pintar kada, rajin kada tuh kadada. Nang ada itu pintar aja beritaan, cuman nang kadedanya tuh bisa adalah kasungguh-sungguhannya yang kadeda di antara kita nih. Nah, oleh sebab itu diusahakan supaya napa yo bersungguh-sungguh sambil berdoa tadi. Pakai bahasa kita, ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan aku ini kada kulir. Nah, mudah-mudahan apa nang Bapak sampaikan pada hari ini menambah pengetahuan kepada kita bahwasanya untuk mencapai keberhasilan mau kada mau kita harus haing ya orang teh saing bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, subscribe, like and share.